Assalamualaikum, hai. Okey, nak menjadi seorang lelaki ni, kalau korang nak jadilah, sebenarnya ada cabaran dia tersendirilah. Antaranya, semua yang kau buat kau kena berhati-hati. Kalau tak, orang judge. Ya Allah, apa yang susah sangat nak buka tu? Kata lelaki. Engkau cakap orang. Engkau pun lelaki. Aku ni tak asli. Tapi yang paling orang judge teruk sekali bila lelaki dia guna sesuatu ataupun pakai sesuatu yang pink. Bro, weh, apa hal ni? Pakai warna pink? Apa cerita? Bro, takkanlah pakai warna pink pun kau nak judge. Aku bukan nak cakap lah bro. Engkau pakai warna pink, engkau dah sama macam budak perempuan kot. Kau sekarang ni tak nampak manly langsung. Tak macam lelaki aku tengok. Weh, weh, iya. Tolong aku weh, macam mana ni aku nak buat sekarang ni? Okay, kau jangan risau. Aku ada baju yang special untuk kau. Baju ni kalau kau pakai, kau akan tetap nampak sweet dan juga kau akan nampak macho dia. Tengok. You look gorgeous, darling. Shut up. Okay, dah. Okay, kat mana kita tadi? Jadi, lelaki dengan pink memang dia tak ngam. Pink colour perempuan. Itu masalah dia. Sebab sekarang ni perempuan pun dia pakai colour-colour lelaki tau. Jadi, kalaulah perempuan dia banyak pakai hitam, adakah hitam akan menjadi colour perempuan? Ew. Aku berada dalam dunia buku, kebanyakannya budak lelaki dia akan jarang nak beli buku warna pink. Nasib baiklah buku aku ni, dia ada magic sikit. Jadi bolehlah lelaki dan perempuan beli. Jadi sekuat-kuat lelaki pun, dia akan cuba untuk avoid tempat yang penuh dengan warna pink. Kalau dia masuk, memanglah dia rasa macam... Lagilah kalau dia nak ada ataupun guna apa-apa benda yang warna pink. Memang tak. Tapi semakin lama, warna pink ni dia dah jadi warna universal. Lelaki pun dah ada pakai pink. Lelaki dah mula accept warna pink ni sebagai part of warna. Even selebriti-selebriti yang popular pun pakai warna pink. Jadi apa pendapat korang tentang warna pink? Adakah lelaki korang memang berani untuk pakai baju warna pink jalan-jalan dekat luar? Dan perempuan, adakah korang memang sentiasa suka warna pink? Jadi tuliskan komen korang dekat bawah, aku nak tahu. Dan seperti korang boleh lihat, aku sekarang ini sedang menghasilkan t-shirt aku sendiri, iaitu t-shirt yang berjenama She Please Sweet. Jadi t-shirt ni dia adalah t-shirt yang kartun-kartun sebab aku adalah kaki kartun dan komik. Jadi ini adalah projek aku yang aku nak buat, projek personal aku lah. Dan aku nak kembangkan. Dan aku harap kalau korang berminat, korang boleh tempah. Tapi bukan sekarang. Aku akan buat tempahan di Facebook aku. Boleh layari Facebook aku, Aman One Official. Jadi hope korang akan support She Please Sweet ni, sebab akan ada banyak lagi barangan-barangan yang aku fikirkan sekarang ni untuk aku nak kembangkan. So hope korang-korang, geng-geng Aman One semua, boleh support aku dalam projek ni lah. Dan sampai sini saja. Take care korang semua. Jumpa minggu hadapan, hari Jumaat, seperti biasa. Dapat semua baju tu kemudian nak kena masuk dalam bag. Memang aku cubalah, try lah untuk masukkan. Dan kadang-kadang bukannya dapat pun. Kau bayangkanlah kalau kau ni peminat sweater dan jaket. Dan kau boleh bayangkan tebal sweater. Boleh sekali?